Oke, ini udah mateng, matikan api. Masukkan dalam piring. Ini menu sederhana yang bikin nafsu makan. Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube Dewi Budi. Kali ini saya mau numis toge dan telur. Ini adalah menu yang sangat simple, sederhana, dan rasanya luar biasa, sangat nikmat. Kalian penasaran gimana cara masak dan apa saja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Ini bahan utamanya, toge, 2 butir telur. Untuk bumbunya sangat simple sekali. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, penyedap, gula, garam, kecap manis, saus tiram, dan ada daun bawang. Sangat simpel dan sederhana. Langkah selanjutnya, kocok lepas 2 butir telur. Oke, sisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tumis sampai harum. Oke, ini udah wangi bawang merahnya, bawang putih, dari cabai. Lanjut, masukkan kocokan telur tadi. Sudah matang, lanjut masukkan togenya. Kasih air sedikit. Masukkan bumbu, gula, garam penyedap. Masukkan saus tiram cukupnya. Tambahkan kecap manis. Dan terakhir masukkan daun bawang. Dioseng-oseng sebentar, ini udah mateng ya. Ini cepat mateng. Jangan lupa koreksi rasa.